tu kita kak menuju ke Temburong. So nama tu jambatannya, nama jambatan tu jambatan Sultan Omar Ali Saifuddin lah, sebut kami jambatan Suas. Ya, jambatan yang terpanjang lah buat masa tu di Asia Tenggara tu. Sepanjang 26 km buat. 26 km untuk kan. Tapi pak jambatan tu mesti limit lah speed dia 100 km aja oleh kelajuan kita oleh dengan jambatan tu. Satu pakai di sini jalan. Tahun berapa tu siap buat? Zaman COVID tu. Ya. Oh, zaman COVID. Baru lah tu. Baru. Betul, boleh 5 tahun tu. No, berat. Nanti kita ke menuju ke Sabah Sarawak pun dengan tu lah. Kak Kelimbang pun boleh dengan tu. Mesti dua pos. Pos hujung jalan dan pos lampu. Ya tu ya. Jembatan paling panjang baru naik tu. 26 km naik. Jembatan tu 26 km. Nah, bayangkan kita. Tu kami tu benung ni tu batas satu benung berjalan. Nah, nian ya, dak kita sampai ujung nian, nian kecet cuet nian pun jalan ya, kami berada jembatan nian. Di tengah ya nya, betau, betau sampai ujung kita. Sampai ujung tu. Hai, ke jauh. Kalau aku ungkus tu, juta 6 tu muni kurang. Juta 6 ungkus tu. Ngoh. Ya, menelan belanja 1.6 bilion.
Apa macam 30 km? 30 km ia dibina pertengahan 2014. Ia siap dibina 2019. Hujan panas agak terlaju mana? 5 tahun. Ia mula dibuka 17 Mac 2020. Apa kos tadi? 1.6 bilion. Oh. Luar biasa. Ia kena dibina oleh China State Construction Engineering lah. China. Dia kira 4 tahun lah. Ya. Dah 4 tahun. Ujungnya nih, ujungnya nih. Pernah ujungnya. Tahu. Pertengahan ya. Kita baru 17 km dekat. Oh, 17 km. Bagi berapa ke? Belas saja. 13 km. Nanti di malam, bisa yang nanti ribut kuat. Hey, sudah kalah kita guys. Hai. Kini kita. Ajuan, oke. Aku bisa udah ngamal kita. Kemarin siapa tadi? Memori highlightnya tadi. Pasan. Join ada, join kita. Tahu. Yang main sudah. Kawanku kemurutnya pun. Aku cerita bisa apun kemurut naik aku. Nanti kalian kuat pedalnya. Hari tay tanda tanyanya. Namanya straight kuat angin di tengah laut. Namanya tegi bukannya. Nyebab ke L, semua mereka tujuh wah. Lihat baru kita datang penghujung jembatan tu lagi. Ini benda bukit bau. Apa? Kepada ayah. Tiga empat tidak lah. Okay. Penutup ya bang.
orang ngerti kan teh. Ya karena positif semangat. Ayo video. Sebetul untuk pun mesti tinggal meyadek. Sebetul balapo, benar. Aduh, mana mau video balapo tu? Kau setiap minit, tapi memang setiapnya channel baru esok muka ada tunggunya. Kau memang begitu posisinya ada lucu ya. Nanti Maya kerja, aku pulai tengah malam. Sempat, sempat tiba mesti betul. Kau video tinggal ini nyangin, mesti betulnya. Kau yang wajib betul aku, apun bilo, apun family, apa nyaw mesti. Okay, tu ada macam channel. Oke, okay, pacar yakin? Oke, baru 11. Udah habis ya? 11 km. Apu! Oke, 11 km dah, guys. Untuk new bus tuh. Oke, tadi kita ada tempo job di PC yang tubulah lagi. Ya. Permata hijau. Udah ramkan ya, sis. Au ya, punya kepala. Itu memangnya. Au ayam, sis. Memang yang marah itu, udah ada. Banyak, Mai. Iya, makanya. Iya, apa kabarnya? Tak jam tu di mana? Di tu aku muda kampung-kampung tu. Aku berdoa mayu lawan. Lepas orang mana yang niaga ni, dia pakai. Bisa pakai kan kurang murah. Cara orang niaga pun pedes banyak. Ya. Tapi makanan itu memang murah harga. Murah lah. Minyak paling murah. Bara-bara runcit murah di tu. Memang murah. Beras bangi 12 ringgit lebih apa? 12 ringgit, 11 ringgit lah. Ya, kemarin. Ante kemarin $50. Mayo barang yang boleh pakai beli di tol $50. Nak kado lembai beras dah? Hah? Sudah anu lembai beras nak fly? Boleh ya, kemarin ya, beras kena fly. Ya beras lokal itu kan ya? Beras apa tak? Teh lokal ya? Import. Beras import. Ya ke beras makanya baru beras lokal beras pertanian kita di toko. Mana ya, kemarin speko? Ya ke. Berapa dolar ni? Beras pertanian sih tanya, bakal beras nasional kesalupan. Oh, tapi nyamai gini sudah tau. Tapi nyamai gini. Oh, kita aja nyamai gini. Ya ke pecahnya, lapar ini ya kena pecah sikit lagi, sikit beras, sikit tahunnya. Dua belah ini sini ya. Ya ke empat ketai, empat kuh sarinya. Ya ke pecah, ya ke lapar ini ya. Oh, mana ya? Oke, ya. Nanti beras wangi di tau. Bos rawat dan bisa beras wangi ya ke berapa bulan? 60 kerganya. Ya, mai. Namanya, sis. Sama. Ya, nama kami, aku sarinya masa kami pulai ke Julau kan? Heeh. Kedai nama namanya kedai kitanya kedai Julau kan? Kedai Julau dia. Kedai Pakat. Oh, Pakat. Beli ke bu, aku kok beli beras wangi. Amat dik, well nanya aku. Amat dik kok belinya amat dah aku tek ya. Nama deh ku aku, nama cara orang beli tu mesti nak Cina. Toke. Ya, banyak mahal. Ya malu aku beli beras. Ya. Saya beras wangi dengannya. Sama. Sanualnya saya ku. Putih ya, mar bagi si saya. Bagi kita pun pulai lagi kita pun lagi mar. Kita 12 tengah. Tengah 60 oh, di mar tu je pun. Mau, mau kedai pekan ya, kan? Beli bayarnya. Kami dua udu buat imatnya sama lah barang mahal maga. Rasa beli utai pian sebenarnya. Ya. Dia
kita mana ayo kita nak nak terbayang nak terbayang dah ke mana kita main main ya apa kayo kalau kita nak 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 dia dah meriah pun saya tak tebang orang balik 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 pakai yang tu selesai nyen nyen. Ah, dekat dah. Ah, nyen kudung nyen, dekat tai ban nyen pengujung ah. Ah, tadi kita hari hari pun nyen sampai kita pengujung itu. Ah, dekat tai 3 kilo dah ke. 3 kilo dah ke. 3 kilometer. Jadi itu pengalaman paling berharga itu, ya. Ini jembatan paling panjang di Brunei itu, Basia. Terpanjang Basia. Nyen ujung ya berapa kau nyen tanya. Kalau kau dua kilo udah ke? Tamboro.